بسم الله الحمد لله وامهاتنا وجدادنا وجدودنا واخواننا واخواتنا الجيران جميعا مشايخنا مشايخ مشايخنا وسادنا اللهم غن علينا جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء لله ما جميع المؤلفين والمصنفين حسن المؤلف في <applause> كتابه علوم محمد محمد بن الله

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد دين عبدك نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى الله وسلم وسلم تسليما قدر عظمة ذاتك في كل وقت وحي صلى الله على محمد اللهم صل على محمد وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi bi'ulumi fid amin. Jus awal sahifa uh, 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal atharu. Lan ana pun dai hati se iku faqad qala teman-teman dawu sapa Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib. jadi kalau eh, perkataan Allah itu namanya Firman Allah, Wahyu Firman Allah. Kalau perkataan Nabi eh, takrir Nabi, kemudian ahwal Nabi, perbuatan Nabi itu namanya hadis, hadis inkajeng Nabi. Ini ada perkataan sahabat, namanya juga hadisnya para sahabat. Asar. Nanti ada perkataan para ulama, alim ulama, salafus sholih. Ini namanya makalah atau hikmah. Eh, ini perkataannya para orang tua tua kita, sesepuh kita para panutan kita, namanya adalah tausiah, mau idul, Daul dauh <tuh> eh Bismillahirrahmanirrahim. Fakat Allah mengatakan bin nabi tulip Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Li Kumailin maring Pak Kumel, ya Kumailuhi Pak Kumel. Al-ilmu tawi ilmu ku khairul wibagus min al-mali tini bang bondo. Al-ilmu tawi ilmu ku yaharusukan jogo po ilmu ngsiro. Pantau tawi siro iku taharusun jogo sopo siro al-mali bondo. Wal-ilmu tawi ngilmu iku hakimun kang hukumi. <coughs> Wal-malu tawi <bondo> iku mahkumun <coughs> dihukumi opo alihi al-mali bondo. Wal malu tapi bondo iku tangku suhu nyuto ing mal apa nafakotu uh, nafakoh. <coughs> Wal ilmu tapi ilmu iku yazku munda munda apa ilmu bil infaki kelaban di infakake. <coughs> Sayyidina Ali dahulu, Sayyidina Ali berkata <coughs> ketika ditanya orang-orang Sayyidina Ali ini orang pandai betul apa pandai-pandaian, pinter-pinteran, pinter tenanan apa pinter-pinteran. Ketika ditanya dengan satu permasalahan maka jawabannya beda-beda <coughs> uh, itu menunjukkan berarti Sayyidina Ali orang yang pandai. Ketika ditanya ilmu sama harta itu uh, lebih baik mana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab tentu lebih baik uh, ilmu. Uh, karena <coughs> ilmu itu yang akan menjaga dirimu. Sementara kalau harta engkau yang menjaganya. Kemudian kalau... Uh, ilmu itu yang menghakimi harta, sedangkan harta itu dihakimi, uh, dihukumi. Uh, kemudian, yang selanjutnya, uh, ilmu itu uh, akan bertambah, harta itu akan berkurang bila diinfakkan, disedekahkan. Uh, dibelanjakan harta itu jelas, uh, seribu dibelanjakan lima ratus, uh, jelas nanti tinggal lima ratus. Itulah harta tetapi ilmu semakin diinfakkan, diajarkan, eh mendidik eh, dimendidik kepada orang lain, maka ilmu itu akan bertambah-bertambah dan bertambah banyak juga bertambah barokah. Itu adalah ilmu. Ya, makanya luar biasa kemuliaan ilmu ini. Wa qala Daud alim Ali Sayyidina Ali, aydun lawan mali radhiyallahu anhu, al-'alimu dawng alim, wong kang berilmu iku al-utama minas saimi bang wong kang poso. Al-Qaimi kang jumenengi sholat bengi Al-Mujahidi kang ahli perangan Ahli nemen-nemen ni Ya Allah Waidha matalan lekade mati alimu kang malim Sedo Salima menggondati agak celok apa maut mata Fil Islaming dalam islam sulmatan kelawan celo Laya suduh agak ora bisa mbuntoni ing thulmah Thalmah apa Ila, khulfun pengganti minus alim. <tuh> orang alim itu lebih utama daripada orang yang ahli beribadah. Siangnya puasa sunnah, malamnya terus tahajud, kemudian alim berjuang. Masih lebih utama orang yang berilmu. <tuh> Ketika orang alim meninggal dunia, maka menjadikan ee, cacat atau aib dalam agama dan aib itu tidak akan bisa digantikan ditutup. di eh, tutup kecuali dengan ada pengganti yang juga alim wakala ndak usah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nadman haleh nadhamake mal fakhru illa li ahli ilmi innahum apa ini bakarnya mal <tuh> fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda limanistada adillahu bahar kamil ini ya. ah, Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istada adillahu Mal fakhru ora tawi bunga-bunga atau bangga. Iku illa li ahli ilmi kecup kedui ahli ilmu. Innahum kronos sedune ahli ilmi <coughs> alal huda ing atase Liman maring wong istada kang amrih atau golek pitutu soman iku adillahu pira-pira kang hake tidak ada kebanggaan kecuali untuk orang yang ahli ilmu <tuh> Oleh karena orang ahli ilmu itu Bagi orang-orang yang mencari hidayah <tuh> Mencari ilmu Orang-orang yang ahli ilmu ini adalah Bagikan orang yang memberikan petunjuk Terhadap uh, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Wa <tuh> qadru kulli mri'in Utawi derajati saben sepenung suci Ikuma ono sopa imri'in Iku yuksinu bisa mbagusi sapa imri'in wal jahilun de wong kang bodho kabeh li ahli ilmi mari ahli ilmu iku ada ubira bro dadi satru dadi musuh eh uh, fafuzza mangga merko le sapa bi ilmin kelawan ilmu taish mangga urip hayan kelawan urip di kelawan ilmu abadan ing dalam selawase <coughs> carilah ilmu uh, dapatkanlah ilmu yang bermanfaat maka kau akan hidup selama-lamanya Anak sudah menunggu saya ke mauta, pira-pira mati, Wah halul ilmu ahli ilmu ikut bahkan kau bisa hidup seribu tahun lagi bahkan sampai kiamat hidup nah, mungkin jasad bisa mati tapi sebutan kita akan disebut dikenang dan disebut terus ahli di ilmu nah, ini akan hidup selamanya mau tuh kakayati bahkan matinya seperti hidupnya nah ini kalau orang yang ahli ilmu panggolan bul laisa ora ono opo syai'un suci wici iku a'azul wih mulia minal ilmi dini bang ilmu ilmu luku tayi pira beratiku hukamun pira beratiku ngukumi ngalan nasi ngatasi menungso wal ulama utai ulama iku hukamun pira beratiku ngukumi ngalan muluki ngatasi pira beratiku Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu nah, Kenapa? Raja-raja itu Para pejabat pemerintah itu mereka adalah yang punya hukum terhadap manusia Dan raja-raja itu dihukumi oleh para ulama Wal ulama uhukamun alal muluk Menghukumi para raja-raja itu adalah ulama Sedangkan raja itu menghukumi uh, pada manusia-manusia secara umum Pakualan Dawu Sopo ibnu Abbas radhiyallahu Anhu Ma Khoi Khoiro Tikon Mile Sopo Sulaiman Ibn Daud Sulaiman bin Nabi Sulaiman bin Daud baina ilmi dalam antara ilmu wal malilan bondo wal mulkilan keraton fakhtaro mengkomili sebuah nabi sulaiman bin dawud bil ilmi klan ilmu fa'u dia mengerti di wehake diwenei sebuah nabi sulaiman al malayim bondo wal mulkilan keraton ma'ahu syaratan ilmu nabi sulaiman bin dawud ini disuruh memilih minta apa minta ilmu harta atau kerajaan nabi sulaiman memilih hak ilmu Nah, sudah tepat sekali pilihan Nabi Sulaiman. Karena dengan memilih ilmu itu, maka harta dan kerajaan juga diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. maka ilmu ya yang paling penting. Ah. Uh, Wa su'ilalan ditakoni sapa Ibnu Barok Syekh Ibnu Barok. Man iku sapa nasu menungso Siapa yang disebut manusia itu? Fa wala sapa Ibnu Barok? Al ulama ayo iku ulama manusia itu ya ulama. Kila diucapake faman mengko iso bae pira-pira rojo kira-proroja. Koledawu sebo Syekh Ibnu Barok az-Zuhadu yaiku pribrongkang tapa. Siapa raja-raja itu? Orang yang bertapa, zuhud karena dia bisa memaksa nafsunya dia jadi raja. Nah ini, raja daripada nafsunya sendiri-sendiri. Kila diucapake faman mengko iso bae as-safaratu pribrongkang asor. Masya Allah. Siapa orang yang hina itu? Orang yang rendah-rendahan ini yaitu orang yang uh, memakan dunia dengan cara menggunakan agamanya. Jadi dia melakukan agama, ibadah, rutinitas, apapun itu, ritual apapun itu, pelaksanaan agama, tapi dia ingin pelaksanaan agama itu diganti dengan Uh, dunia yang biasanya dengan disebut dengan dinar dan dirham dan anir, padarohim uh, ini apapun bahkan dia beribadah itu minta diganti oleh dunia nah, uh, ini yang uh, namanya dinamakan as itu ini eh, uh, cuman kita jangan salah paham ketika ada seorang ustad uh, ini diundang kemudian kita beri boleh boleh saja itu halal jangan dianggap itu wah itu berarti menjual agama bukan kita harus berpikir Pak Ustadz itu, Pak Mubalek, Pak Yai itu datang membawa atau menyewa mobil, terus beli bensin. Ya masa kita diam saja. Nah, yang penting, yang paling penting adalah beliaunya tidak minta. Jadi ada seorang Ustadz, seorang Mubalek, seorang Kiai, seorang ulama, ini dihadirkan untuk memberikan pengajian. Itu ketika minta transport itu dosa. mau ngaji kok minta transport tapi lebih dosa lagi kita yang mendatangkan beliaunya tidak memberikan transportnya dosa kita zalim itu namanya nah, ya itu manusiawi bukan menjual agama dengan dunia itu memang operasional seperti itu nah, kecuali pak yai itu tidak butuh bensin bisa terbang gitu ya itu baru jadi kita harus khusnudun. Uh, berprasangka yang uh, baik lah kalau yang disebut di sini memang menjual agama betul memang semuanya ingin dibeli dengan keuangan, keduniaan. Ini yang disebut as-safalatu. Walam yaj'alan orang datang ke Syekh Ibnu Mubarak ghairul alim alim Jadi disebut manusia itu yang berilmu saja. Kalau tidak berilmu, masya Allah, memang manusia itu ya hayawan dalam ilmu mantek itu. Al insan hayawanun natiqun. Insan manusia itu ya hewan, cuma bedanya yang bisa bicara. Kalau hewan yang lain kan tidak bisa bicara, bisa bersuara. Lain berbicara dengan bersuara. Kalau bersuara ya tetap saja nah, seperti kalau sapi itu diajak ngomong apapun jawabannya tetap sama. Sapi ayo makan, mo Sapi mandi, mau. Diajak apa saja bicara sama, uh, ngom suaranya seperti itu. Tapi kalau uh, manusia beda bicara itu tidak seperti itu. Berubah-ubah sesuai dengan Uh, yang dibutuhkan. saya uh, Syekh Ibnu Barok ini sangat tegas ya. Yang disebut manusia itu yang punya ilmu. Sedangkan yang tidak punya ilmu, menurut beliau tidak disebut manusia. Uh, ini luar biasa ini. Li anal khusyata karena itu sifat kekhususan. Allah tiada tamaya sukan tadi beto pihak lawan khusyah So apa anda sumenungso? idil bahai misalnya sekarang ini berprojek Iku huwa utawi Uh, haja iku wa utawi khusyah iku ala ilmu ilmu karena yang membedakan antara manusia dengan uh, hewan ini adalah ilmunya ketika tidak ada ilmunya ya sama coba kita lihat tuh. Uh, hewan makan manusia juga makan hewan itu minum manusia juga minum hewan itu kawin manusia juga seperti itu maka kalau tidak ada ilmu ya kira-kira tidak jauh-jauh beda amat tidak jauh am tidak jauh beda nah, makanya ilmu yang penting nah, makanya Nabi sudah memberikan motivasi sudah memberikan inspirasi bahkan mencari ilmu mengaji itu tidak hanya waktu kecil remaja dewasa dan sebagainya maka sepanjang masa kita niatkan untuk mencari ilmu Nabi itu seperti itu uh, eh, minal mahdi ilalati sampai meninggal pun masih mencari ilmu nah, itu. Nah, jadi tidak ada waktu, oh mencari ilmu harus kecil saja, berarti kalau sudah dewasa, sudah remaja, waktunya sudah habis. Tidak, tidak ada kata terlambat untuk mengaji, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu ini. Lalu uh, nanti apa bisa kalau sudah dewasa, mengaji, apa bisa pinter? Pinter dan tidak, bisa atau tidak, itu bukan uh, target kita. Kita diperintah untuk mengaji dan mencari ilmu saja. Untuk pinter apa tidak, hasil apa tidak, sukses apa tidak, itu bagian hak Allah, prerogatif Allah. Kita jangan mencampuri itu. Nanti Allah yang akan mengatur kita. Sudah kita laksanakan tugas kita, sholat, zakat, mengaji, terus lakukan. Nanti Allah yang menata itu semuanya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Fal insanu mengkotai manusia iku insanun bima bimaklan barang wakang utai insan. Iku syarifun mul yoli ajli kru'an remah. Walai salam rana apa dhalika mengkona-kona syarifun Iku bikuwati syakhsihi Kelawan kuwati jenggering insan. insan Fa'inal jamalah mengkosani unto Iku aku walui kuwat minhuti bang insan Yang membedakan antara manusia dan hewan Itu bukan karena kekuatannya Karena makanya manusia yang diperhitungkan bukan kekuatannya Kalau ada manusia kuat mulia tidak karena seberapa kuatnya manusia itu masih kuatan onta. Coba ya, onta itu. Ya, Berjalan berhari-hari di padang pasir. Tidak usah minum kuatnya luar biasa. Sambil membawa ban yang sangat berat. Manusia apa kuat seperti itu? Hmm, maka perhitungan manusia itu ketinggian derajat itu manusia bukan karena kekuatannya. Tapi karena ilmunya. Hmm. Kemudian wala bi'adhu orang krono gede ini insan. Final satu nega gede bang insan. Juga yang menjadi pertimbangan bukan karena besarnya. Oh, kalau ada orang yang besar tinggi besar gagah itu lebih mulia tidak. Tetap yang menjadi tolak ukur itu adalah ilmunya. Kenapa kok bukan besarnya diukuran? Karena kalau besarnya maka gajah itu lebih besar daripada manusia. maka nah, bukan besarnya. Walau uh, wala bisa syaja'ihi dan orang kelawan kendel insan fa ina zabu dunia satu galak binatang-binatang buas iku asja'u luwe kendel min hudin insan juga bukan karena keberaniannya wah oh, ada orang yang berani sekali kendel dan sebagainya bukan itu karena ternyata hewan dan buas itu lebih kendel lebih berani daripada manusia Wala bi aklilan ora kelawan mangan insan fa inna thawra sapi lanang iku aus jembar apa nih batnan wetangi minu insan dan bukan juga karena makannya perut yang besar wo orang yang ahli makan makan cabe sampai habis satu apa namanya satu tompo misal apa tompo itu nah, itu berarti hebat tidak wo orang kalau sudah makannya hebat lima piring langsung dilahap berarti orang hebat tidak tidak karena kalau yang dijadikan Tolok ukur untuk orang itu orang hebat, mulia apa tidak itu makannya Maka masih lebih hebat makanya sapi jantan Sapi jantan itu perutnya diisi rumput berapa sak masuk saja nah, Apa kita seperti sapi itu? Nah, kalau tolok ukurnya adalah makan nah, bukan, bukan terlalu ukurnya makan. Walau liu jami ala rakrono yang jima insan. <Syikasaran> Fa inna khus sal asofiri. Menggosituni luweh asori berapa umprit burung pipit iku akwa luwih kuat ala sifati ing nglanangi tinimbang insan juga manusia tidak disebut hebat karena kuatnya kawin Wah, Ada orang laki-laki yang ngerentengi istrinya banyak dan sebagainya itu kemarin kita dengar di India pemain itu istrinya 33 itu jelas sudah bukan syariat Islam syariat Islam itu uh, jumlah maksimal istrinya itu empat nah, kalau lebih dari itu maka nah, harus di putus yang satu oh, istrinya 33 itu kemana di mana negara mana itu ya nah, anaknya berapa ratus itu sudah bangga apa itu yang dinamakan orang hebat bukan bukan itu nah, apalagi itu sudah keluar dari syariat nah, memang betul nabi itu istrinya 11 ketika ditinggal wafat tinggal 9 tapi itu adalah sifat khusyah Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya, nah, maka tidak semua yang dilakukan nabi itu boleh ditiru kita. Kita harus tahu Nanti dikira itu sunnah, ini sunnah tidak, bukan sunnah. Nah, ya betul itu sunnah, tapi khusyah ya sifat yang khusus pada nabi dan tidak bisa ditiru oleh umatnya. <tuh> umatnya maksimal hanya empat, kalau mampu, anda mampu ya satu sajalah, nah, satu saja, nah, berusaha menjadi keluarga yang sakinah, berbahagia. Uh, nanti banyaknya di surga saja di surga nanti di uh, kita akan disiapkan 100 istri bidadari paling sedikit itu seperti itu <tuh> uh, bukan perhitungan karena perhitungannya adalah kawin maka uh, burung pipit yang kecil itu lebih kuat daripada manusia <tuh> burung pipit itu luar biasa ya. manumbrit maka bisa untuk jamu ini manumbrit Uh, balam yuklak balik orang tidak Nah, sepo insan ilalil ilmi kecoba krono ilmu bahkan manusia itu sebenarnya tidak diciptakan kecuali untuk ilmu untuk punya ilmu karena manusia diberi akal yang sempurna kalau ada manusia yang tidak berilmu itu kasihan dia akalnya masih kosong tidak dimanfaatkan bangkolan daus ulama sebagian ulama laytashiriyaduh malar mandar ingsun tegasnya kepingin weruh soba ingsun Eh uh, ayu syain utawi indinis wijiwiji iku adro kang nemu sapa man wong fatahu kang poteng man apa elmu-elmu Eh wa ayu syain utawi indinis wijiwiji fatahu kang pot eh ing ayu syain sapa man wong adro kang nemu sapa man ilmu ing ilmu Ah saya ini kepingin tahu apa yang bisa didapatkan oleh orang yang tidak punya ilmu tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Juga apa yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang berilmu. Kalau orang itu berilmu tentu akan mendapatkan barokah yang luar biasa. Man ilma faqad hasolal jami'al ma'aribi. Padang siapa berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, maka artinya dia akan mendapatkan jami al semua akan didapatkannya. Wa qala usah Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapa ne wong kuwut diparingi so man Al-Qur'an nang Al-Qur'an faro'a mengko nekotake sapa man yakinake so man in ahadan an ahadan yen setune wong suci iku utia diparingi so bahat khairun ingkang luwih bagus min hutini bahat faqad haqoro mengko teman-teman milang-milang ino sapa man ma ing bareng adzu makang wis ngegungake ing ma sapa Allah taala Gusti Allah apabila ada seseorang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, hafalan Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran, isinya Al-Quran, ilmu-ilmu, dan sebagainya. Kemudian, dia mempunyai keyakinan etikot bahwasanya ada orang lain yang diberikan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Maka, sesungguhnya dia telah menghina sesuatu yang sesuatu itu diagungkan oleh Allah, yaitu ilmu dan Al-Quran tadi. Maka, seharusnya kalau sudah kita diberi Al-Quran diberi ilmu hadis diberi ilmu fikih ilmu syariat ilmu yang bermanfaat jangan pernah kita meremehkan itu adalah pemberian yang luar biasa pemberian yang luar biasa jangan dibandingkan dengan dunia dunia tidak ada apa-apanya dengan ilmu karena tanpa ilmu pun dunia akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya semua akan diberikan rizki oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Bangkolan Dawu Sopo Fathul Musoli Syekh Fathul Musoli Rohimahullahu Alaysa no Orano Sopal Maridu Enggang Loro Ida Mania Ida Mana Nalekan Enya Kaso marit Atau Amain Banganan Wasyaro Barang Inuman Wadawa Alan Tombo Iku Yamu Tu Bakal Mati Sopo Marid Enggak Lu Matru kaum Kau Balangi Kola Dawu Sopo Syekh Fathul Musoli Kata Leka Iku kaya Mengkono Mengkono Yamu Tu Bakal Mati alkol bu tawi ati ida muni analika nanti cegah opo ati nalekan nanti cegah ngemengan lu sangke ati opo al hikmah tu hikmah wal ilmu lan ilmu salah satu ayamin dalam telu bira berotino ya tu mengemati opo hati ini uh, syekh Fathul musola juga berkata apakah tidak seandainya ada orang yang sakit orang yang sakit tidak mau makan tidak mau minum Memang nah, orang sakit itu makan ya pahit, minum ya pahit. Tidak mau makan, tidak mau minum. Diberi obat juga tidak mau. Apa kira-kira tidak mati orang seperti sakit seperti ini? Ya insya Allah. Secara hukum akli dia akan mati. Karena asupan-asupan yang dibutuhkan tubuhnya, obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakitnya tidak dia konsumsi, dia tidak mau. Nah, maka secara akal juga dia akan mati. Begitu juga orang yang mencegah atau dicegah darinya tentang ilmu dan hikmah. Orang yang tidak mempunyai ilmu dan hikmah, tidak mau mengaji selama tiga hari, maka hatinya akan mati. Nah, e, hatinya akan mati. Walang <tutuki> kata <ternyata> sedang kalau banyak ini teman-teman benar. Sopo Syekh Fathul Musoli. Fa inna hidha al kalbi mugos panganan hati iku al ilmu ilmu. Wal hikmah tun hikmah. Wa bihi kelawan yang ilmu dan hikmah. Hayatuhu teori be hati. Kama anna jasati al jasadi panganan nih awak ikut atau amu panganan nah, maka makanan hati itu memang ilmu dan hikmah dan dengan ilmu dan hikmah itu maka hati akan hidup nah, demikian juga tubuh kita ini makanannya adalah ya makanan nah, sarapan makanan ini waman untuk siapa nih wong ikut fakol dalam penso peman ala ilmu ilmu fakol buh menggote hati ini maniku maritun wo loro Wah mau tuh tema ini mana Walakin nahu lan tapi ni man kula yasura rumangsa sapa bi kelawan maut idza khubut dunya krana demen iku eh syaghalahu eh dunya krana utawi demen dunya wa syughuluhu lan ketungkule man bi kelawan dunya iku abat lambat lagi apa khub uh, ikhsasahu ing rasane ane eh uh, uh, Orang yang tidak punya ilmu, maka itu bisa dilihatkan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu dengan kematiannya lebih dekat. Nah, orang yang tidak berilmu. Tapi dia tidak merasa kalau itu adalah sakit. Karena apa? Disebabkan karena dia terlalu mencintai dunia. Nah, ini. Bahkan, padahal Nabi sudah memberikan pesan, Hubutun yaruk sukun li khotiatin cinta dunia agar menjadi pokoknya setiap kesalahan setiap dosa itu awalnya adalah karena menci terlalu mencintai dunia yang fana ini uh, kama <tuk> anna <tangan> gol <tuk> batal <tangan> khawfi kaya setuhunnya ngelin dia beti tutup kodok terkadang batal lagi apa gulbah alamal jarohi eh lorone catu orang sudah takut takutnya luar biasa ini kadang-kadang tidak merasakan sakit karena terluka. Coba ada orang dikejar harimau. Orang ini lari pontang panting. Terus, dilalah itu menabrak uh, tiang, tiang listrik. Uh, sampai dahinya menabrak tiang sampai keluar darah. Dia tidak akan merasa sakit karena apa? Takutnya dikejar harimau melebihi sakitnya itu. Lari, ke tatap dia lari lagi, jatuh lari lagi. Dia tidak akan merasakan sakitnya itu karena ketakutan dikejar harimau itu melebihi daripada sakitnya itu dia nanti akan terasa ketika harimau sudah ada itu merasa sakit semua ya eh, seperti itu karena tertutup oleh cinta dunia sampai akhirnya dia tidak merasakan kalau hatinya eh, sakit bahkan bisa menjadi mati karena tidak mengaji selama tiga hari tidak mencari ilmu tidak bertambah ilmunya <tuh> fil halin dalam zaman sana liga wa ingka nana sana ono opo alamul jaroh iku tumibo Fa faidah hatta mengkonalkan yang lungsur opo al mautu pati ngan husang kikman a'ba ad ing bubro kangelan ahasa mengkong roso sopan biha lagi lawan rusaiman iman wa tahasor len longso sopan tahasur len longso temen ngadiman kang agung layan fa'ahu kang ora manfaati opo langso iman wa dhalika wate mengkono mengkono Ah <tiri> uh, ahasa ngeroso nene wau iku kaehasil eh, amini kaya ngerosone wong kang ngerosamen min khaufi sanging wedine man ah uh, sanging amin wal mufiqu te wong kang waras min sagrihi sanging mendem bima kelawan barang asoba kangenane apa iman minel jarh hadis sanging 21 fi sukri ing dalam tingkai mendem Abil khawfi wa tawati fa na'udzu minka nyuwun rekso sapa kita billahi lan Gusti Allah min yaumin min yaumi kasfil ghita'i saking dinone kebuka e tutup. Nah niki. Fa inna nasa mangustu min nungso iku nuya mun pira bangkang turu. Artinya kita berlindung kepada Allah dari terbukanya aib kita ketika hari yaumi kasfil ghita. Hari terbukanya tutup. Di mana? Ya di akhirat kelak. Dibuka semua kita. Nah, kita berlindung kepada Allah. Fa inna nasa mangkasdene menungso iku nuya mun pirang kang turu. Fa idza matu mangkon dene mati sebonas intabahu mangkon lilir semanas. Manusia itu bagikan tidur ketika hidupnya. Nah, ketika dia nanti mati, intabahu dia akan terbangun. Ketika dia akan mati akan diperlihatkan ternyata dunia itu seperti ini, kita akan ke alam barzah, ke akhirat. Jadi ketika hidup di dunia tidak merasa dia kadang-kadang lupa sampai tidak melaksanakan kewajiban tidak taat kepada Allah mengumbar hawa nafsunya menuruti kesenangan dunia hawa nafsu dunia sehingga akan mati kita berusaha Ya Allah kok saya moro-moro mau mati sudah tua kok tidak terasa selama hidup ya Masya Allah akhirnya seperti itu nah, kita jangan seperti itu bahkan kita hidup di dunia ini bukan orang yang tidur tapi kita orang yang terbangun dan terus berjalan menuju surganya Allah. Ketika kita mati, kita hakikatnya kita akan membuka pintu surga itu. Janganlah kita jadi orang yang tidur. Orang yang tidur adalah orang yang tidak berilmu. Kalau kita berilmu, kita mengaji, maka kita bukan orang yang tidur. Kita adalah orang yang apa namanya yang lirik. Kita akan hidup di dunia ini. Akhirnya nanti kalau kita berilmu akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia apalagi di akhirat Amin. sekian mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat barokah fit dunya wal akhirah. kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qodis tauda duka mangqaratuhu wa masamitu wa makatabtu wa mahabatu faratitu ilayya inda hajati ilayhi waj'alhu ilman nafi'an mubarakan fihi fid dunya wal akhirah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله <سؤال> الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخيرا والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته